penemuan sembuhkan Alzheimer. Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal PNAS, para ilmuwan telah menemukan cara untuk menargetkan partikel beracun yang menghancurkan sel-sel otak yang sehat dan mengarah ke penyakit seperti penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer menyebabkan otak menyusut secara dramatis dari waktu ke waktu, yang menyebabkan kehilangan ingatan, perubahan kepribadian bersama dengan gejala lainnya. Para peneliti telah mengidentifikasi partikel beracun, gumpalan kecil protein yang dikenal sebagai oligomer, sebagai penyebab demensia yang paling mungkin. Protein di otak biasanya bertanggung jawab untuk proses sel vital, namun ketika mereka membentuk gumpalan, mereka mulai membunuh sel-sel saraf yang sehat sebagai gantinya. Para peneliti yang terlibat mengembangkan molekul kecil yang menargetkan oligomer dan bekerja untuk memperlambat pembentukan partikel-partikel beracun ini. Studi ini mengklaim metode mereka adalah yang pertama untuk langsung menargetkan oligomer beracun. Penyakit Alzheimer mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia dan tim berharap penelitian ini akan mengarah pada pengembangan obat baru untuk mengobati penyakit ini dalam beberapa tahun.